mengembangkan tanaman ikan lele dan ikan nila. Ikan nila ini kita menggunakan lahan supaya lahan produktif. Jadi untuk kebutuhan keluarga saja kita tidak perlu beli di pasar. Untuk kebutuhan tamu di hotel kita tidak perlu beli di pasar. Kita cukup mengembangkan pembibitan ikan seperti ini supaya menggunakan lahan dan menggunakan waktu supaya kita tidak berpikir yang negatif. Manfaatkan lahan produktif. Jadi tidak perlu besar-besar, Pak. Tidak perlu besar-besar, dikelola dengan sempurna. Jadi apa yang ada di taman atau halaman belakang bisa dimanfaatkan, bisa ya? Bisa dimanfaatkan. Okay. Halaman belakang bukan untuk menumpuk kotoran, tapi manfaatkan untuk beternak ikan atau menanam buah-buahan. Yang kita lakukan beternak ikan lele dan ikan nila. Thank you. Ya. Sore hari, jika kita lagi mau makan pecel, tinggal kita tangkap di kolam, buat pecel lele, tanpa kita harus membeli, tanpa kita harus mencari ke pasar, tanpa kita harus berkumpul dengan orang banyak. Kita punya kolam sendiri, ikan lele untuk pecel lele. Oke. Terima kasih, Polres.